Hai semua, mesti ada di kalangan kawan-kawan sana tanyakan macam mana nak kerja kapal. Okey, untuk part yang kedua ni, bang jadi aktiviti, saya akan kongsikan dengan korang apa yang perlu dibuat. Okey, sebelum tu saksikan intro ni terlebih dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kawan-kawan di sana. Terima kasih masih menonton di channel Banjali Aktiviti. Untuk aktiviti kali ini, Banjali nak kongsi dengan korang macam mana nak kerja kapal sebagai seorang tukang masak. Ini untuk tukang masak atau catering crew. Saya boleh share sikit banyak lah, sebab ada kawan-kawan yang tanya dan suruh saya buat video macam ni kan, untuk lebih lanjut. Okey, untuk pertama kali nak naik kapal, nak jadi seorang tukang masak, benda yang ada adalah knowledge, pengetahuan lah, pengetahuan dalam bidang makanan, masakan. Okey, yang kedua, kena ada minat. Kalau dah ada minat, bolehlah cuba minta kerja kapal. Sebelum nak minta kerja kapal, inilah dokumen-dokumen yang diperlukan. Okey, sebelum tu, jangan lupa subscribe, like dan juga tekan loceng untuk channel Banjali. Okey, kita lanjut terus. Okey, dokumen yang pertama yang diperlukan untuk jadi seorang pelaut, apa dia? Okey, yang penting ialah buku pelaut. Okey, ni contoh buku pelaut saya. Buku pelaut dan juga kad pelaut. Nak dapatkan, nak buatkan kad pelaut ni, kena pergi jabatan laut yang berdekatan dengan kawan-kawan semualah. Macam saya, tempat saya, saya dekat tempat saya, saya pergi sana. Sebelum nak buat kad ni, kena buat medical check up terlebih dahulu. Dah buat medical check up terlebih dahulu, dah dapat keputusan yang elok, barulah boleh buat kata pekat pelaut dan buku pelaut. Harga untuk medical check up untuk buat kat pelaut ni, harga dia RM100 ke RM150. Klinik ni akan jabatan laut bagi tahulah kat mana dia buat, yang di orang kata yang dilantik lah kan. Okey, yang kedua pula, harga untuk buku pelaut RM30 dan kad pelaut RM50. Okey, cara bayaran untuk buku dan kad pelaut ni dua cara, iaitu online dan juga wang pos. Okey, dah selesai untuk yang pertama. Yang kedua pula, kena buat pasport antarabangsa lah. Okey, ini pasport antarabangsa ya. Okey, selama 5 tahun, kena buat 5 tahun dah sekarang ni. Okey, yang ni buat untuk immigration macam biasa lah, dalam RM200 tak silap saya, RM200. Okey, dah dapat tu, barulah kita boleh pergi ke institut latihan yang diiktiraf. Macam itu hari saya buat dua tempat dia. Saya buat dekat Alam Akademi Laut, lepas tu satu lagi saya buat kat CQ. Untuk offshore atau untuk oil and gas offshore, saya orang kata apa, ambil kos Boset Popito lah. Saya ambil tropical. Ini macam ni contoh sijil dia. Okey, tutup sikit. Okey, macam ni dia sijil dia. Okey, contoh sini, sini ada expired. Sijil ni ada expired selama 4 tahun. Selama 4 tahun akan nak sambung renew balik lah. Okey, dah buat. Ni harga dia RM1,850 untuk tropical. Untuk cold water dia ada dua. Untuk cold water RM1,950. Kelas dia dalam 2 hari. Kelas 2 hari je lah. Okey, selanjutnya, kos yang selanjutnya saya buat dekat incorporate saya dulu buatkan ni. Tapi kena bayar lah kan. DSD. Untuk naik kapal ni kena ada DSD, Designated Security Duties. Okey, macam ni contoh dia. Contoh. Okey, yang ni harga dia RM500. Dia ada buka promo ada tadi. Dia tak ada tarikh luput. Oh, ni tak ada tarikh luput. Okey. Selanjutnya, banyak juga CJ ni sebenarnya untuk jadi cook ya. Ni baru jadi cook. Untuk CJ seterusnya, basic training. Basic training ni ada expired. Saya buat dekat Alam first kali, tapi yang saya dah refresh lah. Ini saya punya refresher, saya dah buat dah. Yang ni dia punya expired 5 tahun. 5 tahun buat sekali, saya lambat lagi. Okey, saya baru buat itu hari. Okey, selanjutnya untuk jadi seorang cook, benda yang kena ada adalah food handling. Food handling kena ada. Lepas tu satu lagi kena ada, orang kata apa, SMC. SMC je, SMC untuk cook, itu Chef Board Catering Management. Okey, macam ni. Yang ni saya buat kat promo lah masa ni. Ada juga promo, harga ni RM1,200. Kelas 1 hari. Okey, kelas 1 hari untuk ni, orang kata apa, kos SCMC. Okey, dan selanjutnya, orang kata apa, kalau nak naik kapal,
lebih hebat lagi. Keluar naik kapal tanker kena ada kos ni pula, sebab saya dulu pernah naik tanker. Saya kena ambil kos ni. Dia lain-lain pula. Kos ni untuk tanker, ni untuk saya. Orang kata apa, sendiri punya lah. Saya ambil sendiri kos. Kadang-kadang saya dah bosan nak naik offshore, saya naik tanker. Cuma saya tak sempat nak buat LNG lah. Teringin juga nak naik LNG, kapal LNG. Nak belajar kat sana pula kan, nak cuba. Okay, dah semua dah ada ni, dah complete. Belum selesai lagi. Pergi minta kerja dulu. Cari tempat kerja, cari company apa yang okey, dah dapat company yang okey. Company akan tanya, di sini semua dah complete belum? Kalau dah complete, pasport semua dah ada, buku pelaut kat pelaut semua dah ada, dia orang akan syorgan kau orang buat medical. Itu medical offshore. Medical offshore, harga dia sekarang ni yang saya tanya, harga dia sekarang ni dalam RM500. Ini dekat orang kata berkat, berkat central lah, dekat Kuala Lumpur. Itu untuk orang kata offshore. Kalau nak kapal pun kena ada buat satu lagi, itu marine medical. Marine medical pun dekat berkat tu harga RM170. Yang separate harga dia lah. Okey, dah dapat benda tu. Keep dua sijil atau sertifikat medical, barulah boleh. Dan dia punya expired 2 tahun, valid dia 2 tahun. Selama 2 tahun janji tak ada masalah kesihatan lah. Jaga kesihatan. Okey, kejap ya. Okey, sambung semula. Kalau untuk kuk yang saya ada, kad pengendalian makanan. Okey, untuk kuk lah, kad pengendalian makanan mesti ada. Jadi kad yang kalau dah ambil kos SMC dengan food handling sekali tu, dekat promo tu, dalam dengan RM1,200 dia akan bagi sekali lah. Dah selesai semua tu, company pun dah selesai, dah dapat tawaran pun semua, company akan tanya korang punya vaksin juga. Ni buku vaksin saya. Dekat sini dia akan tanya korang punya, kalau cook kena ada typhoid lah. Typhoid kena 2 tahun, lepas tu kena ambil injection. Orang kata apa, hepatitis A, hepatitis B, lepas tu kena ambil vaksin tetanus, lepas tu kena ambil orang kata apa, vaksin yellow fever, iaitu demam kuning. Kena ambil tu semua, dah complete semua vaksin ni. Buku vaksin ni, buku saya. Barulah orang kata apa, boleh lah naik kerja dan ditawarkan bekerja. Selepas ditawarkan bekerja, tanggungjawab apa selepas tu? Jadilah seorang pekerja yang berhemah. Okey, janji nak kerja kapal ni kena ada knowledge. Tak ada knowledge, kerja saja tak jadi. Sebab di atas kapal tu, orang kata apa, tak ada orang nak mengajar. Tak macam hotel, tak macam restoran. Boleh kita tanya-tanya kan. Apa-apa tak tahu, belajar lebih dahulu. Dan satu lagi, ada juga institut yang dah ada dalam kulinari ni. Kapal ni dekat Alam, tak silap saya ada. Dan satu di Ronaco, saya pernah dapat satu training saya, dia belajar Ronaco. Saya pun okey lah, bagus lah budak-budak tu. Dia belajar, dia nak jadi kru kapal, kata bagus. Pikau banyak lagi belajar skill tentang makanan lah. Sebab saya pun sebelum dia jadi kru kapal ni pun, saya dulu perhotelan, akhirnya saya ada knowledge. Okey, nampak gaya. Untuk episod kedua ni, itu part kedua, saya kongsi yang ni saja dulu lah. Kalau ada apa-apa boleh komen lah dekat saya punya channel ni, mana tu saya boleh menjawab atau membagi orang kata apa, jawapan yang lain kalau ada kekurangan. Dan sebelum tu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih mana yang dah subscribe saya, yang mana yang dah like saya, yang mana ikut saya. Yalah, saya pun dah suka-suka untuk channel kali ni. InsyaAllah mana tu boleh pergi jauh lagi untuk akan datang. Okay, itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.